mungkin ia yakini menjadi pertanda kejadian di masa depan. Di Jawa, kelahiran seseorang tidak lepas dari hari lahir weton yang kemudian bisa dihitung untuk meramal rezeki, jodoh, dan masa depan seseorang. Di Cina, kita mengenal dengan Xio, dengan fungsi serupa untuk membaca perkiraan nasib masa depan seseorang ketika berada pada titik tahun tertentu. Dan salah satu pijakan mengenai kehidupan esok hari yang sangat populer adalah sistem... Udah termasuk togu tuh, udah percaya sama hal yang selain Allah. Apalagi sampai dipersepsikan bahwa itu benar terjadi gitu. Jadi tuh nggak benar banget. Saya senang dengan lamaran bintang itu. Sekarang ya itu nggak boleh percaya kayak gitu. Itu kan nggak benar. Lamaran bintang itu... apa ya, itu cuma rekayasa manusia, intinya begitu aja. Zodiak atau ramalan bintang adalah salah satu perkara populer khususnya bagi para remaja. Dan kemungkinan besar penyebabnya adalah paparan dan ulasan media khususnya yang menargetkan remaja sebagai konsumennya. Nah pemirsa, apakah sebenarnya zodiak itu? Benarkah zodiak adalah salah satu bentuk mempelajari ilmu perbintangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Dan apakah benar seluruh umat manusia yang totalnya mencapai 7 miliar jiwa bisa dibedakan menjadi 12 kelompok berdasarkan hari kelahirannya? Maka inilah kajian kami hari ini, panduan dan hukum Islam dalam memandang zodiak sebagai salah satu parameter untuk mengetahui karakter manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyempurnakan hari Anda dengan tambahan rangkaian informasi yang islami. Semoga tayangan kami hari ini menjadi salah satu sumber pemahaman Anda akan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Amin, Allahumma amin. Zodiak adalah salah satu perkara populer yang sering dijadikan manusia untuk mengetahui karakter seorang pribadi dan menguak rahasia gaib mengenai masa depan. Zodiak pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mengelompokkan manusia menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hari kelahirannya. Salah satu bentuk zodiak yang paling populer dan dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, adalah Western Zodiac. Western Zodiac pada dasarnya berkembang di peradaban barat, khususnya Eropa. Western Zodiac diperkirakan ditemukan dalam peradaban Romawi. Mengakarnya zodiak dalam kultur masyarakat Indonesia tak bisa dipisahkan dari masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Dan budaya ini masih ada dan eksis karena berkembangnya akses informasi. Zodiak adalah sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti lingkaran binatang. Dan hal ini tercermin dari penggunaan binatang sebagai simbol 7 dari 12 kelompok dalam Western Zodiac. Pembagian kelompok dalam Western Zodiac berdasarkan pada posisi matahari, bulan, planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Posisi benda-benda langit ini akan membentuk sebuah pola khas karena kesemuanya beredar mengelilingi matahari. Dalam sebuah garis edar yang memiliki besaran 360 derajat, sehingga pada dasarnya zodiak menjadikan matahari sebagai pusat dan menjadikan garis ekliptik sebagai dasar pembagian sudut 30 derajat yang akan membagi satu tahun revolusi bumi menjadi 12 kelompok. 12 kelompok dalam Western Zodiac dimulai dari sudut 0 derajat dan diakhiri pada sudut 360 derajat. Dan kelompok pertama dalam sistem Western Zodiac adalah Aries, yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. 7 binatang yang dijadikan simbol dalam sistem Zodiac adalah domba jantan sebagai simbol kelompok Aries, sapi jantan sebagai simbol Taurus, singa sebagai simbol Leo, kepiting sebagai simbol Cancer, kalajengking sebagai simbol Scorpio, kambing sebagai simbol Capricorn, dan ikan sebagai simbol Pisces. 5 karakter lain yang menjadi simbol dalam Western Zodiac adalah laki-laki kembar sebagai simbol Gemini, gadis perawan sebagai simbol Virgo, timbangan sebagai simbol Libra,
pemanah sebagai simbol Sagittarius, dan bejana air sebagai simbol Aquarius. 12 kelompok zodiak inilah yang sering dijadikan sebuah bahan perenungan, bahkan ramalan yang populer di masyarakat. Ramalan ini didasarkan bahwa masing-masing kelompok memiliki masa kekuatan, kelemahan, kemasyuran, dan kejatuhan. Masing-masing kondisi ini sesuai dengan kajian zodiak ditentukan oleh sinar benda-benda langit yang spesifik untuk tiap-tiap simbol. 12 kelompok zodiak ini juga dapat dijadikan sebagai basis penilaian karakter seseorang berdasarkan hari kelahirannya. Dasar analisis karakter berdasarkan zodiak adalah penggabungan rasi bintang dengan 4 unsur, yaitu api, tanah, udara, dan air. Sifat dasar unsur api sebagai dasar karakter adalah sangat antusias dalam mencapai tujuan, sehingga cenderung untuk bekerja keras dengan memaksimalkan potensi dirinya dan memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi. Dan siapakah orang dengan karakter seperti ini dalam perspektif zodiak? Pertama adalah orang yang berzodiak Aries, yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 21 Maret hingga 20 April. Lalu orang yang berzodiak Leo, yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 16 Agustus hingga 15 September. Dan yang terakhir adalah orang yang berzodiak Sagittarius, yaitu mereka yang lahir pada tanggal 16 Desember hingga 14 Januari. Unsur kedua yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah udara. Unsur ini adalah simbol dari karakter seorang pribadi yang memiliki tingkat komunikasi yang nyaris sempurna dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik, serta layak untuk dipercaya menjadi seorang konseptor dalam merancang sebuah sistem atau dasar organisasi, bahkan dalam bidang ketatanegaraan. Orang berzodiak manakah yang mempunyai unsur udara sebagai karakter dasarnya? Pertama adalah zodiak Gemini, yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Mei hingga 15 Juli. Lalu zodiak Libra, yaitu orang yang lahir pada tanggal 24 September hingga 23 Oktober. Dan yang terakhir adalah zodiak Aquarius, yaitu orang yang lahir 21 Januari hingga 19 Februari. Unsur ketiga yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah tanah. Unsur ini adalah simbol dari karakter yang senang dengan sesuatu yang praktis, tak berbelit. Namun unsur tanah menjadikan seseorang menjadi sangat berhati-hati karena memandang dunia sebagai sebuah tempat yang sangat materialistis. Pribadi dengan unsur tanah adalah yang berzodiak Taurus, yaitu orang yang lahir pada tanggal 21 April hingga 21 Mei. Lalu zodiak Virgo, yaitu orang yang lahir pada tanggal 23 Agustus hingga 23 September. Dan zodiak Capricorn, yaitu orang yang lahir pada tanggal 22 Desember hingga 20 Januari. Unsur keempat sekaligus unsur terakhir adalah air. Unsur ini akan membuat seseorang berkarakter sebagai orang cerdas dengan emosi yang baik karena memiliki sensitivitas dan kepedulian sosial serta daya empati yang tinggi. Orang berzodiak apakah dengan karakter bersimbol air? Pertama adalah zodiak Cancer, yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Juni hingga 22 Juli. Lalu zodiak Scorpio, yaitu orang yang lahir di tanggal 24 Oktober hingga 22 November. Dan zodiak Pisces, yaitu orang yang lahir pada tanggal 20 Februari hingga 20 Maret. Empat unsur inilah, yaitu api, udara, tanah, dan air, yang dijadikan sebagai dasar penilaian karakter individu berdasarkan zodiaknya. Sehingga jika menjadikan zodiak sejatinya hanya menjadikan karakter 7 miliar manusia menjadi 12 jenis saja. Dan dasar 12 karakter ini didasarkan atas perhitungan rasi bintang saat seorang lahir. Artinya karakter seseorang sesuai dengan kajian zodiak sudah ditentukan di detik pertama saat kehidupannya, bukan dari bagaimanakah ia menjalani kehidupannya. Zodiak memang mendasarkan pola pergerakan benda langit dalam sistem tata surya. Sehingga zodiak adalah sebuah bagian dari astrologi atau ilmu tentang tata surya dan perbintangan. Namun zodiak tidak dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang bersifat ilmiah. Ketika pola peredaran bulan, planet, dan benda langit dijadikan patokan sebagai penentu keberuntungan dan kesialan seseorang. Akhirnya meski tergabung dalam bidang astrologi, zodiak bersifat sebagai kajian ilmiah yang semu karena bersinggungan dengan keberuntungan.
Sistem zodiak selain Western zodiak yang juga banyak dikenal di Indonesia adalah Sio. Sistem ini juga dikenal sebagai Chinese zodiak atau sistem zodiak Cina. Sio seperti halnya Western zodiak juga memiliki 12 kelompok. Namun kesemua Sio berlambangkan binatang. Sio pertama dalam sistem zodiak Cina adalah tikus, yang dilanjutkan dengan Sio sapi, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Pengelompokan Sio berdasarkan dengan tahun kelahiran dalam sistem kalender Cina, sehingga satu orang yang lahir di tahun yang sama dalam kalender Cina memiliki Sio yang sama. Sama halnya dengan sistem Western zodiak, Sio juga sering digunakan dalam memperhitungkan keberuntungan, kejayaan, nasib sial, dan kehancuran. Biasanya ramalan tentang keberuntungan berdasarkan Sio dilakukan menjelang kedatangan Tahun Baru Cina atau yang lazim dikenal dengan istilah Tahun Baru Imlek. Dan sama seperti Western zodiak, sistem Sio juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai karakter seseorang. Dan sistem penilaian ini menjadikan seluruh umat manusia di dunia hanya terbagi dalam 4 macam karakter saja. Karakter pertama adalah karakter pemimpin. Manusia bersio tikus, naga, dan kera memiliki modal besar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin sebuah negara atau sebaliknya menjadi petinggi para mafia. Karakter kedua adalah manusia berkarakter cerdas. Manusia bersio kambing, ular, dan ayam adalah orang yang dipercaya mampu menjadi sosok ilmuwan dan filosof. Sedangkan karakter ketiga adalah manusia yang berkarakter sangat idealis dan memegang teguh prinsip hidupnya. Inilah karakter dari manusia bersio macan, kuda, dan anjing. Karakter terakhir yang menjadi dasar karakter manusia adalah seseorang yang menjadikan kreativitas, kecantikan, dan cinta sebagai bagian dari seni kehidupan. Sehingga manusia bersio kelinci, kambing, dan babi dipercaya memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama yang ditunjukkan lewat karya seni. Sistem Sio adalah salah satu bentuk peradaban oriental atau peradaban timur jauh yang didominasi oleh budaya Cina yang bertahan hingga ke zaman digital. Analisis hari kelahiran sebagai dasar untuk menyimpulkan kehidupan di masa mendatang, layaknya zodiak, juga dikenal dalam kultur Jawa. Zodiak alat tanah Jawa ini disebut dengan weton. Weton adalah bahasa Jawa yang bersumber dari kata metu yang berarti keluar. Kelahiran pada dasarnya adalah saat di mana seorang jabang bayi keluar dari rahim ibundanya. Dan sama halnya dengan zodiak dan Sio, weton juga dapat dijadikan sumber peramalan keberuntungan dan kesialan, masa jaya dan masa hancur. Weton juga dapat dijadikan dasar untuk menilai karakter. Prinsip weton dalam menghitung peruntungan serta dasar karakter tertulis dalam buku yang disebut dengan primbon. Weton manusia Jawa bisa dibagi menjadi 35 jenis. Weton adalah sebuah perpaduan hari dalam kalender Masehi dengan hari dalam kalender Jawa. 5 hari dalam kalender Jawa adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sifat dasar manusia seperti jujur, pemarah, sensitif, percaya diri, dan pekerja keras dalam sistem weton dipercaya terkait erat dengan hari kelahiran. Weton juga dijadikan dasar yang merujuk pada buku primbon untuk melaksanakan hajatan seperti hari pinangan, pernikahan, dan kitanan. Bahkan beberapa amalan ibadah seperti puasa juga dilakukan oleh orang Jawa ketika hari wetonnya tiba. Weton, meski terdengar kuno dan primordial yang lekat dengan kehidupan pedesaan, ternyata masih banyak dijadikan rujukan bagi orang Jawa di era digital. Hal ini nampak dari penggunaan weton sebagai dasar untuk menilai pribadi calon menantu. Weton pun digunakan untuk meramalkan bagaimanakah nasib pernikahan yang akan dibangun oleh pasangan calon pengantin. Adanya sistem zodiak, Sio dan Weton menunjukkan satu fakta sosial yang sama, yaitu manusia dimanapun ia berada ternyata berhasrat untuk membaca sesuatu yang gaib. Manusia ternyata adalah sebuah makhluk yang ingin mengetahui kualitas hidupnya di hari esok, lusa, bahkan beberapa tahun yang mendatang di hari ini. Mengapa manusia ingin mengetahui perkara di masa mendatang?
Mungkin ini jawabannya. Manusia adalah makhluk yang gemar untuk merencanakan sesuatu dan menghamba pada kemudahan serta kejayaan hidup di masa mendatang. Kegemaran dan kepercayaan manusia pada peruntungan berdasarkan zodiak, sio dan weton sepertinya menunjukkan manusia ingin memastikan keberhasilan sebelum menjalankan sebuah perkara. Ramalan yang ada dalam zodiak, sio dan weton mungkin dijadikan landasan oleh manusia untuk membuat rencana atas masa depan jauh sebelum rencana itu dijalankan. Benarkah analisis ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun sebelum kita terjebak pada sebuah ramalan atas masa depan, marilah kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan sesuatu dan mempercayai jawabannya, maka tidak diterima sholatnya selama 45 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini seharusnya dijadikan pijakan atas perkara ramalan. Sang peramal di zaman modern tak hanya ditunjukkan pada seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Peramal tak hanya dilekatkan kepada dukun, pembaca bola ajaib, atau pembaca kartu. Peramal juga bisa disematkan kepada ulasan di media, baik cetak ataupun elektronik, yang menjabarkan peruntungan atas nasib dan keberuntungan. Keberuntungan dan nasib sial sejatinya adalah sebuah parameter yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk menilai takdir atas dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya. Padahal, apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah tersirat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-17. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah? Jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Mempercayai takdir adalah salah satu rukun iman. Dan kita seharusnya percaya apapun bentuknya, takdir kita pada hari ini, esok dan lusa adalah yang terbaik, yang telah diputuskan oleh Allah, Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekali lagi, marilah merujuk pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi takdir. Seorang hamba belumlah beriman sebelum ia beriman kepada adanya takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Juga sebelum ia yakin bahwa musibah yang menimpanya bukanlah karena nyasar kepada dirinya. Dan bahwa musibah yang luput darinya bukanlah untuk mengenai dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita mestinya paham betul, rahmat itu bukanlah sebuah bentuk keberuntungan. Dan musibah bukanlah sebuah bentuk nasib sial. Ketika kelapangan diartikan sebagai keberuntungan, bisa jadi kita melupakan ikhtiar dan doa dalam meraih rahmat dan limpahan rezeki. Begitupun sebaliknya, jika kita meletakkan cobaan sebagai sebuah nasib sial, mungkin kita akan terjebak kepada menyalahkan waktu, tempat, bahkan seseorang atas sebuah kegagalan. Padahal adanya cobaan dan musibah adalah pengingat kita akan kuasa Allah Rabb yang maha besar, lagi maha agung atas seluruh perkara di bumi dan langit. Dan yang terpenting, masa depan kita yang sejati adalah di akhirat. Perkara yang terjadi besok, lusa, bahkan seabad yang akan datang, jika itu masih berupa perkara duniawi, sejatinya itu bukanlah masa depan dalam perspektif seorang muslim. Marilah kita berlomba-lomba memperkirakan masa depan yang hakiki ketika hari akhir dan hari perhitungan telah tiba. Merencanakan perkara duniawi memang boleh-boleh saja. Tapi janganlah sampai kita lupa merencanakan masa depan kita di akhirat nanti. Dan pedomannya ada dalam surah Al-Qasas ayat ke-83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada.
wal'aqibatu lilmuttaqin. Intisari surah ini adalah jaminan Allah atas negeri akhirat dengan surga yang sejatinya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan nasib kita di hari akhir nanti bisa jadi telah kita ketahui di saat ini, ketika hati kita memperhitungkan amalan soleh dan dosa yang telah diperbuat. Tiada manusia selain Nabi dan Rasulullah serta beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk itu, kita sebagai manusia biasa hendaknya membuat rencana yang berupa amalan ibadah demi meraih kesempurnaan atas rencana bahagia yang hakiki. Hari kelahiran sejatinya adalah sebuah perkara gaib dan bentuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kehendak dan kuasa Allah yang sanggup memutuskan hari apakah seorang manusia memulai hidupnya di dunia. Tetapi karakter dan sifat manusia tidak ditakdirkan. Karakter pada dasarnya adalah sebuah akhlak yang terbentuk ketika manusia belajar akan arti kehidupan dalam hidupnya. Tidak pernah ada data ilmiah yang membenarkan bahwa kejujuran lekat dengan weton tertentu, atau sifat pemarah identik dengan sio tertentu. Bahkan zodiak tertentu adalah penjamin keluhuran budi seseorang. Sifat yang baik maupun yang buruk tidak dipastikan ketika manusia dilahirkan. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang baik budinya tidak tergantung dari hari apa dia dilahirkan. Seorang dewasa pasti sadar betul bahwa pola pikirnya di saat ini dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat. Seorang dewasa pasti sadar betul perilaku anak adalah cerminan bagaimana pola asuh orang tuanya. Dan seorang dewasa pasti sadar betul bahwa ikhtiar, tawakal, dan doa adalah pondasi dari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Sehingga, masihkah kita mempertanyakan weton ketika seorang pria hendak melamar anak gadis kita? Masihkah kita membaca zodiak ketika membuat keputusan penting? Dan masihkah kita mengkaji sio sebagai dasar perencanaan hidup 1 tahun ke depan? Jawaban atas pertanyaan ini tak perlu diucapkan secara lantang, karena perilaku kita sehari-harilah yang menjadi jawaban ketiga pertanyaan itu. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Tiada harapan kami selain bertambahnya wawasan Anda akan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.